Tak ingin basah pergi beraktivitas, pagi tadi wanita ini menggunakan rakit seadanya yang ditarik warga. Hujan deras malam yang mengguyur kawasan hulu sungai Ciliwung di Bogor membuat debit air meningkat dan mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta. Salah satunya di Kampung Arus Cawang, Jakarta Timur. Banjir mencapai ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Bahkan pintu air Depok sempat mencapai ketinggian 240 cm atau berada pada level siaga 3 dini hari tadi. Dari Bogor. Jam berapa? Dari Batu Lampa. Jam 2 udah masuk kemari. Mana kecetek jam 3 baru mulai naik. Hingga kini warga tetap bertahan di dalam rumah sambil berharap banjir segera surut. Dari Jakarta, Rio Manik, MNC Media melaporkan.